Start a live video lo. Udah mulai katanya. Halo. Selamat sore. Emang delay ya? Delay. Halo, selamat sore. Mohon maaf banget nih, kita telat banget. Kita telat banget. Tadi harusnya kita schedule live di jam 4 sore, tapi karena ada kendala teknis, jadinya kita harus mundur beberapa menit, hampir setengah jam. Gitu. Sambil nunggu-nunggu yang pada mau join, kita balas. Jadi sore hari ini tuh spesial banget. Koleksi kebaya yang baru setelah dari bulan-bulan kemarin kita tuh occupied banget sama koleksi raya yang alhamdulillahnya diterima baik sama customer-customer semua. Jadi pas banget sore hari ini kita bakal ngebahas soal detail-detail kebaya baru kita yang baru aja tadi pagi official launch di website kita. Kebayanya ada beberapa, nanti kalian boleh komen, kalian boleh komen, boleh tanya, boleh minta di-spill yang mana, sambil kita jelasin detail-detail itu sendiri. Sambil saya jelasin kali ya, koleksi kali ini itu kita terinspirasi dari Renaissance Beauty, yang mungkin kalau buat sebagian orang yang nggak terlalu familiar, apa sih itu Renaissance sebenarnya? Jadi Renaissance itu adalah peralihan dari abad pertengahan ke abad modern, di mana di era itu tuh benar-benar perkembangan budaya, terus perkembangan ilmu pengetahuan itu enggak dibatasi. Karena kalau di sebelum-sebelumnya kan, di era-era sebelumnya itu kan dibatasi banget. Nah, di era Renaissance itu benar-benar berkembangnya budaya-budaya seni klasik. Nah, karya-karya kita di sini terinspirasi dari zaman itu. Kalau mungkin kalian ada salah satu penggemar seni, atau mungkin kalian juga tertarik dengan budaya di masa itu, kita sebut aja karya-karya yang luar biasa seperti Claude Monet, seperti Raphael gitu. Saya juga salah satu penggemarnya, dan sedikit banyak karya-karya yang ada di koleksi kali ini terinspirasi dari era tersebut gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih ciri khas dari Renaissance itu sendiri? Biasanya desain-desain dari era itu, baik arsitektur maupun fashion, itu tuh memang identik dengan simetris, terus bordir-bordir atau embroidery-embroidery yang simetris, terus yang Victorian, kayak begitu. Nah, ini yang bakal kita coba tampilkan di koleksi kebaya kita kali ini. Kalian harus nonton live ini sampai habis. Jadi nanti kalian tinggal komen atau tinggal tanya aja, yang mana sih kebaya-kebaya yang mana sih yang mau kalian spill. Oke? Sambil saya bacain komen-komen yang lain. Kebaya mocha yang tengah itu harganya berapa? Yang ini? Coba ya, kita lihat detail dulu. Ada yang tanya kebaya mocha. Kita nanti bisa lihat, kita zoom in detailsnya. Seperti apa kebaya itu. Harganya Rp3.399.000 in ke situ. Ada yang mau tanya lagi? Untuk size gimana ya, Kak? Untuk yang belum pernah beli koleksi Ivory Studio Ready to Wear itu sendiri, size kita itu bisa request. Jadi apapun size kamu, bagaimana bentuk badan kamu, itu semua bisa di request. Nanti kalian tinggal chat ke personal shopper, kasih tahu berat dan tinggi badan kalian, agar kebaya kalian atau attire kalian itu bisa fitted body. Kita juga menyediakan
tutorial bagaimana mengukur dengan baik dan benar biar bisa pas. Dress daily, Kak. Untuk dress daily, kita punya sister brand namanya At Ivory Studio Basic. Di situ kalian ada mungkin ada beberapa pilihan dress untuk daily yang bisa kalian pilih. Kak, kirim ke Malaysia ukurannya gimana? Gak masalah sih, mau kirim ke luar negeri, mau kirim kemana, kita tuh kita bisa kirim overseas, kita bisa kirim worldwide, ukurannya sama, nanti kalian tetap bisa request ukuran. Tadi ada yang minta dicekin kebaya warna muka ya Kak, kebaya warna muka yang di belakang, yang ini. Coba kita liatin dulu. Halo, kedengeran nggak ya suaranya? Udah kedengeran suaranya? Sorry banget. Sinyalnya jelek banget, Min. Putus-putus, Kak. Ganti sinyal, coba putus-putus dari tadi. Katanya pada putus-putus, guys. Dari tadi kita juga coba login sih, agak susah ya. Kita coba perbaiki dulu sinyalnya. Mungkin sambil nunggu sinyalnya normal lagi. Kita, apa namanya? Kita udah ada, sudah ada suaranya. Kita coba spill-spill yang lain lagi. Sambil mungkin dibantu sama Kak Cia ya. Kak Cia bakalan salah satu koleksi kebaya terbaru kita. Yang dipakai Kak Cia warnanya top. Kak Cia. Masih putus-putus nggak? Ini yang dipakai Kak Cia. Warnanya top.
Yang jadi point of interest dari kebaya itu sendiri adalah details atau embroidery yang ada di bagian dada di sini. Mungkin Kak Cia bisa agak dekat ke kamera buat ngeliatin details di bagian data itu, di bagian dadanya Kak Cia. Nah, itu yang dipakai Kak Cia. Kak Cia itu berat tinggi badannya 165, tinggi badannya 165, berat badannya 54. Kalau dipakai sama Kak Cia, looknya seperti ini. Nggak gerak ya? Kalau untuk request panjang kebaya itu bisa, tapi maksimal 90 cm. Gitu. Kebaya yang dipakai Kak Cia harganya 3.399.000. Gitu. Di bagian depan dulu deh. Ini tuh ada kayak double slit, jadi ada kayak dua belahan. Yang satu tuh di atas sini, dan yang satu tuh di bawah. Tujuannya apa? Karena buat sebagian orang yang punya bentuk badan berisi, saya pribadi tidak pernah menyarankan kebaya itu yang belahannya ada di tengah, karena bakal ngeliatin panggul itu bakal terlihat semakin lebar. Jadi, untuk mengakali itu, biasanya kita tumpuk lagi material di atas yang juga sama-sama membentuk belahan. Jadi, panggulnya itu aman, gak kelihatan lebar. Nah, karena tipe-tipe badan si Cia ini juga panggulnya itu gede. Tapi setelah dia dipakein kebaya ini, karena ada aksen dua slit atau dua layer, jadinya panggulnya aman, gak kelihatan gede. Plus, kita kasih juga ada aksen beads ini yang di bagian pinggang, yang kalau jalan dia goyang-goyang gitu. Gitu. Kalau untuk warna payet, kalian nggak usah apa namanya, nggak usah bingung, karena kita tuh pasti mikirin banget warna payetnya tuh pasti kita udah matching banget dengan warna tayarnya itu sendiri. Untuk di bagian belakangnya juga kita itu ada kayak semacam back drap yang kalian bisa pakai atau kalian bisa pasang. Kalau misalkan dilepas ini bisa kan? Coba ya, kalau misalkan ini saya lepas. Jadi tuh kalau pada bertanya-tanya tuh gimana sih cara masang drapnya belakang? Kita tuh ada kancing gini, Kak. Nah, jadi walaupun back drapnya itu dilepas atau enggak dipakai, tetap ngecoverin si lengan ini. Jadi kalau kalian mau lebih simpel, nggak mau terlalu neko-neko, tinggal kalian lepas aja. Nah, looknya bakal kelihatan seperti itu. Buat badan yang berisi kebaya wisuda bagusan yang mana? Berisinya di bagian apa dulu nih, Kak? Apakah berisi di bagian lengan? Apakah berisinya di bagian, maaf, boobs? Apakah berisinya di bagian hips? Kan beda-beda ya. Berisinya itu di bagian mana beda-beda gitu. Kalau tipe-tipe kaca ini memang berisinya di bagian hips ya. Jadi kita saranin kalian bisa pakai model yang seperti ini. Ini di web udah launch. Kalian bisa order baik di web ataupun di personal shopper. Kalian tinggal klik link di bio. Jangan klik yang lainnya. Oh, saya ada dua warna sih sebenarnya untuk ini. Yang satunya itu warna taupe, kalau kalian mau lebih gelap itu warna taupe. Kita juga ngeluarin juga yang sama di sini, tapi warnanya itu beige. Warnanya itu beige gitu. Modelnya sama, detailnya sama, cuman warnanya beige. Bisa custom sama anak? Bisa. Nanti biasanya model anak itu kita samain seperti model mamahnya atau model yang dewasa. Gedenya bagian lengan dan perut. Kalau gedenya bagian lengan dan perut, lengan kayak gini tuh aman, Kak. Tapi kalian jangan pakai lengan yang bener-bener slick ya. Lengan yang bener-bener slick itu maksudnya yang nggak ada, apa sih, yang ketat banget dari atas sampai bawah itu malah nanti bakal bikin kalian terlihat semakin berisi. Kayak misalkan lengan yang kayak begini nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Maju aja. Nah, kalau misalkan lengannya cuman lurus aja begini, kalau kalian besar di lengan atas itu tuh bakal kelihatan semakin gede.
Jadi saya saranin ada penambahan seperti selendang, ada penambahan seperti tila di lengan yang kayak dipakai Kak Chia, atau penambahan detail kayak ada beads yang menyamarkan atau ngilangin fokus dari lengan besar itu sendiri. Nah, mumpung lagi dimajuin ya, yang ijo, kita bahas. Mau di zoom nggak? Oh, pecah. Oke. Yang di samping Kak Chia ini warnanya sage green. Dia juga sama-sama punya details di bagian dadanya. Detailsnya juga embroidery gitu. Mungkin tapi jenis embroidery-nya beda. Tapi detailsnya sama. Maksudnya sama-sama kita bordir manual. Terus warnanya sage. Nah, buat pecinta sage green, ini lucu banget. Kalau ada juga, ada dua. Apa sih dua ini? Ada dua layer di kebayanya. Nah, gitu. Cocoknya buat apa? Buat lamaran lucu. Buat wisuda juga lucu. Harganya Rp2.999.000. Size yang available bisa ditanya ke admin. Ya, mungkin ada size S atau M. Dan bisa di-resize. Itu bisa ditanya ke admin aja. Ke personal shopper. Belakangnya kayak gimana? Belakangnya makin lucu lagi. Selain kita bikin semua embroidery-nya itu sendiri, baik kita gambar sendiri maupun kita bordir sendiri, kita tuh juga bikin kayak apa bunga-bunga itu juga kita bikin sendiri. Jadi kita memang ada divisi khusus untuk bikin craftsmanship si bunga-bunga itu. Jadi mungkin yang nggak akan kalian temui di manapun, kita tuh memang banyak banget divisinya. Ada bahkan sampai divisi bikin detail-detail bunga-bunga ini kita pikirin banget. Dan setiap hari itu kita develop item-item yang baru. Harganya Rp2.999.000. Oh ya, ada ini. Pemesanannya itu kurang lebih kalau pre-order 30 hari kerja. Tapi untuk waktunya bisa ditanyain juga ya Kak ke personal shopper. Karena kalau misalkan udah full bisa lebih lama dari 30 hari kerja. Tapi kalau item itu ada ready, biasanya bisa lebih cepat daripada 30 hari kerja. Tadi menjawab pertanyaan teman-teman yang punya lengan besar, bisa juga sih lengannya itu ditutup dengan aksen seperti ini. Ini semuanya tuh detachable, bisa dilepas, bisa juga dipakai. Gitu. Semua kebaya kita itu di luar bawahan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya itu sama bawahan apa enggak, enggak ada Kak, semuanya itu di luar bahan. Panjang lengan standar 57 kalau yang ready stock. Nah, kebetulan untuk kebaya-kebaya yang kita spill sore hari ini tuh ready stock. Jadi, buat kalian yang punya acara dalam waktu dekat, acara lamaran, kondangan, kan banyak tuh habis lebaran. Kebayanya itu ready stock. Kalian tinggal tanyain aja size-nya. Pembayarannya bisa pakai apa aja? Bisa pakai kartu kredit. Bisa, nanti kita bikinin semacam payment link. Terus bisa pakai apa transfer bank, jelas bisa. Habis itu kita hampir menerima semua cara pembayaran sih. Tapi kebanyakan sih bank transfer, terus credit card, itu yang paling umum. Nah, untuk credit card sendiri, kalian juga bisa request ke personal shopper kita. Bisa nggak sih Kak di-convert ke cicilan 0%? Nah, di kita tuh sebenarnya bisa di-convert ke cicilan 0%. Jadi untuk bank-bank tertentu, kalian bisa minta cicilan 0%. Ya, waktu ada untuk promo, untuk apa koleksi kali ini, kalau kalian mau bayar pakai kartu kredit, kalian bisa tanya ke apa personal shopper, bisa nggak di-convert ke cicilan 0%. Oh, yang dipakai Kak Chia, Rp3.399.000. Shopee ada, Kak, untuk eksklusif collection di sini, kita belum launch di Shopee, karena kita eksklusif ada di website saja, jadi belum bisa di-order di Shopee. Yang di web, ready stock semua, Kak, enggak. Kebanyakan sih pre-order. Tapi buat ketersediaannya, bisa ditanya juga ke admin. Gitu. Harga yang sage tadi Rp2.999.000. Ada juga yang warna sage, tapi mungkin modelnya lebih playful. Kita punya yang ada pipamnya, terus ada shawl-nya juga. Warnanya sama, cuman modelnya aja berbeda dengan sage green yang tadi. Tuh. Ini juga lucu, kalian boleh lihat
seberapa detail embroidery yang kita punya. Kalian bisa lihat nanti seberapa detail embroidery yang kita bikin, detailnya kayak gimana, detail belakangnya juga jelas. Yang ini 2.899.000. Kak Cia mau ganti baju nggak? Kak Cia mau ganti? Hah? Kak Cia coba deh, mau try on. Aku punya warna biru. Mungkin Kak Cia coba try on yang warna biru ya. Oke, kalian. Ya, nggak ada Shopee, ada. Kita punya Shopee, tapi Shopee itu khusus yang ready stock aja. Dan karena ini tuh koleksi baru kita belum masukin ke Shopee. Jadi khusus di web aja untuk koleksi baru kita. Kak, di Ivory Studio bisa rent, Kak? Nggak bisa, Kak. Tapi kita punya sister brand yang namanya @pilipa.id. Di situ bisa untuk nyewain baju. Nanti kalian bisa kontak juga admin dari pilipa.id. Kak, untuk perut buncit cocoknya model kebayanya kayak mana ya, Kak? Untuk perut buncit coba gue spill. Ah ya. Saya punya satu kebaya warna terakota. Ini juga salah satu tips buat kalian yang mungkin habis melahirkan atau kalian punya perut yang agak buncit. Nah, kalau untuk pakai kebaya, kalian bisa pilih satu modelnya itu jangan yang di belah tengah atau jangan piplam, piplam yang terlalu berlebihan itu juga jangan. Kalian bisa justru bisa pilih aksen apa di pinggangnya ini yang ada drape-nya aja. Itu menyamarkan perut buncit kalian. Atau kalian itu bisa milih kebaya yang belahannya itu di samping kiri atau di samping kanan, itu juga menyamarkan perut buncit, tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Atau bisa juga aksen kebaya yang ada drape di tengahnya dari bahan yang sheer atau bahan yang ringan, itu tuh bisa buat nutup perut kalian. Apa? Enggak, ini aja, udah jelas. Ini lucu banget, warnanya biru. Kak, tadi sister brandnya IG-nya apa ya yang buat tren? @pilipa.id. Nah, salah dua ini cocok buat kalian yang punya trouble di perut yang buncit. Harganya yang biru 2.999.000. Ini tuh tulangnya lepas pasang ya, Kak. Yang sheer ini lepas pasang. Di belakang juga sama, ada detailnya, itu juga lepas pasang. Terus banyak banget detail, kayak ada kupunya, ada bunganya, ada kupunya. Itu semuanya tuh kita bikin manual, kita bikin handmade sendiri. Terus kalau yang warna terakota, harganya 2.999.000 juga. Warna apa? Kulitnya agak gelap. Oh, kalau kulit kalian agak gelap, kalian bisa ambil warna rose gold. Mungkin bisa di-spill warna rose goldnya. Yang ini. Oh, belum bisa. Kalian bisa pakai warna rose gold. Kalian bisa pakai warna sage. Kalian bisa pakai warna mocha. Itu bagus buat kulit yang agak gelap. Gitu. Lingkar dada 105, size apa? Size-nya kalau di kami, di size chart kami, size-nya large. Nah, ini kita juga punya satu kebaya yang baru. Ini lucu. Kelihatan jelas nggak? Atau harus maju lagi? Ini saya punya juga kebaya warna rose gold. Untuk yang punya lengan besar, kebaya ini lucu karena ada lengan bishop yang menutup lengan besar. Untuk yang habis melahirkan, ada kancing depan atau front opening
bisa buat menyusui atau buat kalian yang males nih pakai bag opening atau kancing-kancing banyak di belakang karena nggak ada yang makein. Nah, ini bisa. Terus selain itu selendangnya yang ini tuh apa? Ini tuh selendang tambahan. Jadi kalian itu bisa nggak dipakai selendangnya. Coba dulu. Untuk selendangnya ini tuh lepas pasang. Coba dong wool, dicopot wool. Nah, bisa. Ini cuma tadi gara-gara kebanyakan ini aja. Nah, kalau looknya nggak pakai selendang itu begini. Nah, ini look kalau misalkan kalian nggak pakai selendang. Terus plusnya lagi, di sini tuh juga ada peplum yang lepas pasang. Jadi kalian kalau mau go basic, maksudnya mau kelihatan basic banget, yang draping di pinggang ini juga bisa kalian lepas. Ini warnanya rose gold. Tadi yang tanya kalau buat ini dilepas ya. Kalau buat kulit sawo matang bagusnya apa? Ini lucu yang warna rose gold. Nah, ini juga bisa dilepas. Jadinya lebih basic ya dan lebih simpel kelihatannya. Tapi kalau kalian mau more apa kelihatan more extra, tadi drape-nya ini tinggal dipasang gitu di pinggang. Gitu. Terus selendangnya juga bisa dilepas pasang. Apa? Orang besar. Oh, iya kalau buat lengan besar banyak apa jangan terlalu puffy yang dipilih ya. Jadi yang sedang-sedang aja puffy-nya segitu tuh cocok buat yang lengan besar. Oh, terus kalau untuk di katalog di website kita, semua kebaya itu tuh hampir kayak 80% itu hijab friendly. Jadi bisa dipakai untuk yang berhijab. Kalau kalian non hijab, nanti tinggal chat ke personal shopper bilang, "Kak, saya suka kebaya ini, tapi saya non hijab." Nanti kita bisa modified itu buat untuk non hijab. Ada warna marun apa enggak? Ada. Coba ya. Oh ya. Kita punya warna marun di sini. Ini kalian bisa chat aja ke personal shopper kalau ada yang suka warna marun. Ini sebenarnya sih modelnya kayak dress-dress yang biasa kita jual, ada cape-nya, tapi ini versi kebaya, versi atasan deh. Jadi kalian bisa combine dengan sarung, dengan batik, dengan songket. Ini bisa dilepas. Kita lihat ya detailnya dalam kalau misalkan dilepas. Detailnya kalau misalkan dilepas itu kayak begini tadi. Kalau misalkan enggak dipakai cape-nya juga cantik. Harganya Rp2.799.000. Ada dua warna sama warna ini. Jadi ini biar buat jadi gambaran, kalau pakai cap itu begini, tapi kalau misalkan nggak pakai cap itu dalamnya begini. Jadi bisa dipakai dua look yang berbeda gitu. Tetap cantik kok walaupun nggak pakai cap dan kelihatan lebih simple aja. Nah kalau buat wisuda sih saya saranin model-model yang kayak gini ya, yang nggak ribet, yang nggak terlalu banyak, apa sih, Rp2.799.000. Oh, yang pakai kancing depan tadi udah kita spill ya, yang warna rose gold. Itu tadi yang pakai kancing depan. Kalau ada lagi sih mungkin kita mau bahas yang warna beige kali ya. Nah, yang warna beige mungkin kita bahas sambil kita nunggu Kak Cia ganti. Ada Kak Cia pakai kebaya warna ice blue. Yang warna rose gold. Jelas nggak? Kurang maju? Kurang maju, coba. Cukup? Oke, okay. Ini juga kita punya yang lucu.
yang putih, tapi nggak saya sarankan buat yang kulitnya sedikit sawo matang gitu sih, kurang saya sarankan. Kebaya ini cocok buat yang punya masalah perut besar, karena ini juga nutup di bagian perut. Terus cocok buat yang nggak mau ngeliatin dadanya semakin besar. Ini cocok karena ada aksen aksen draping ini di dada yang buat bisa mengalihkan perhatian dari dada kalian yang besar. Harganya berapa? Harganya 3.099.000. Harganya itu belum sama bawahan. Semua koleksi kebaya kita itu nggak sama bawahan, nggak sama kemeja, nggak sama selop. Jadi di kebaya itu include-nya cuman kebaya sama jilbab aja. Belakangnya kita putar dikit ya. Tapi roknya itu bisa dijual sih, bisa kalian beli kepisah. Harganya 1.700.000 untuk roknya. Jelas nggak? Ini bagian belakang. Putus-putus ya. Terus ada aksen selendangnya di belakang kanan kiri yang bisa kalian lepas pasang. Apa? Iya, kalau misalkan di Ivory Studio RTW itu sendiri ukurannya bisa request. Jadi kalian tinggal chat ke personal shopper, terus kalian sebutin berat dan tinggi badan. Nanti setelah kalian transaksi, nanti personal shopper itu bakal kirimin tutorial video pengukuran. Gitu. Ini juga bisa dilepas. Jadi nanti kalau kalian nggak mau pakai bisa dilepas, kalau mau pakai tinggal dipasang. Terus yang lucunya di sini sebenarnya detail payetnya sih, detail payet yang ada di sini yang simetris. Payetnya simetris tapi bentuknya wavy. Terus aksen di depan ini juga bisa lepas pasang. Ini bisa dipakai bisa enggak? Makanya gampang banget sih, ada kancing-kancing gitu, Kak. Tuh, bisa dicopot juga. Nah, jadi looknya kalau misalkan nggak pakai back drape itu kayak begini dari depan. Nah, kayak gini looknya kalau misalkan nggak pakai draping di dada sama nggak pakai selendang di belakang. Jadi dia klasik, minimalis, tapi tetap detail. Oke, Kak Cia mau masuk. Oke, Kak Cia sendiri pakai lagi pakai kebaya warna ice blue. Ini beda ya sama ice blue yang satu. Tadi kita punya dua ice blue. Nah, kalau ada yang mau kembaran, ini tuh yang dipakai Kak Cia sama-sama ice blue sama ini, cuman detail yang dipakai Cia itu ada bunga-bunga warna multicolornya, jadi enggak satu tone. Dan ini juga lepas pasang, jadi saat nggak dipakai, nah belahan tuh. Yang model dress tuh ada, cuman sore hari ini kita tuh lagi spill koleksi kebaya terbaru kita. Bisa datang langsung untuk koleksi Ivory Studio Ready to Wear, kita tuh cuma melayani online, Kak. Tapi untuk sister brand kita, at Ivory Studio, yang khusus custom made, kita bisa melayani in-store visit ataupun appointment. Tuh. Ini pakai Kak Cia. Shipping ke Malaysia bisa. Nanti kalian bakal di calculate untuk berapa total shippingnya ke Malaysia. Harganya yang dipakai Kak Cia itu 3.099.000. Yang saya pegang tadi 2.999.000. Kalian bisa cek di website udah launch koleksi kita. Terus kalian bisa
tanya ke apa personal shopper apakah ini ready atau enggak. Kalau misalkan ready bisa di-reset atau enggak, atau bisa dikirim berapa lama, kalian bisa tanya apapun, nanti bakal dijawab satu-satu dari bawah. Mending kebesaran daripada kekecilan, lebih baik pasti kak. Jadi kalau kebaya itu nggak bagus juga sih kebesaran atau kekecilan. Jadi nanti setelah kalian beli, biasanya tuh kita bakal kirim kalian video tutorial buat pengukuran. Jadi biar tujuannya meminimalisir baju itu kebesaran ataupun kekecilan. Tapi misalkan nih setelah sampai juga masih kurang fit, itu masih bisa kita bantu untuk resize. Yang rose gold belakang harganya 3.199. Mungkin ada yang belum aku spill ya. Oh ini aja nggak apa ya. Kalau yang dipakai Cia kan ice blue. Yang sekarang ini saya bawa itu warnanya dusty blue. Perbedaan warna ice blue sama dusty, dusty itu lebih gelap tonenya, tapi nggak segelap kayak navy blue. Terus detailnya tetap ada detail embroidery gitu di depan, ada burung-burung gitu simetris, sama ada detail-detail bunga-bunga gitu di dadanya, lucu. Terus kita juga mikirin, bahkan di shawl-nya itu yang lepas pasang, tetap kita kasih aksen, tetap kita kasih details. Nah, ini juga sih bisa menyamarkan perut buncit, kalau kalian punya perut buncit, karena ada draping di pinggangnya ini. Yang ini harganya 3.299.000. Harga kemeja dan skirtnya berapa? Untuk kemeja itu 1.699.000. Terus kalau skirt itu 1.699.000 juga. Kalian bisa lihat details. Ini lucu dan warnanya unik. Bisa custom apa enggak? Kalau mau custom itu ke sister brand kami namanya Ivory Studio, enggak pakai RTW. Di situ khusus custom made, baik untuk wedding maupun non wedding gitu. Saya punya dua kebaya dust blue selain yang tadi, sama ini satu. Ini lebih simple, enggak terlalu banyak warna, satu tone aja, dust blue aja. Detailsnya ada kayak apa wavy beads gini di dada. Ini harganya 3 juta. Yang ini harganya 2.999.000. Detailnya kelihatan. Yang kalau yang dipakai Kak Cia 3.099.000. Oke, maaf ya kalau misalkan kita terkendala koneksi atau putus-putus gitu, mohon maaf banget. Di live ke depan kita bakal perbaiki. Oke, kalau kalian suka yang klasik, kita punya kutu baru. Kutu baru yang kita sedikit modified dengan sedikit aksen. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kebaya kutu baru warnanya olive. Miring nggak? Enggak ya. Ini kutu baru warnanya olive. Yang saya pegang ini kebetulan tidak berhijab. Tapi teman-teman tetap bisa request jadi hijab friendly. Nanti tinggal kalian chat ke personal shopper. Terus tanya request untuk non hijab bisa apa enggak gitu. Enggak ada biaya kak. Jadi misalkan kebaya itu non hijab, kalian jadiin hijab itu enggak ada tambahan charge. Resize juga tidak ada tambahan charge untuk bagian belakangnya. Detail belakang, terus detail bunga. Detail bunganya, detail selendang harganya 3.199.000. Di belakang tetap ada embroidery yang cantik. Jadi enggak kita biarin polos gitu aja. Nah, kalau kalian mau foto secara details atau minta spill details katalognya, bisa cek di website kita rtw.ivorystudio.id. Ini bakal di try on sama Kak Cia ya, kebaya kutu baru. Ini detailnya.
Oke, Kak Cia coba di try on dulu. Nah, kalian mau diliatin yang mana lagi nih? Warna lilac. Warna lilac mungkin. Kita juga ada kebaya yang baru warna lilac. Kalau di web, kalian udah lihat ini versi realnya untuk yang warna lilac. Gambarnya kurang jelas. Yang dipakai kakak, yang dipakai Kak Cia tadi harganya 3.099.000. Ini warnanya lilac, dia ada cape-nya sampai ke belakang. Begini. Terus ada drapingnya juga buat menyamarkan pang apa? Banyaknya. Oh, udah sold. Oh, ya, yang ini yang warna lilac, yang ini yang warna mauve. Jadi perbedaan warna lilac sama warna mauve itu kalau warna lilac itu lebih cerah ketimbang warna mauve. Jadi kalau warna mauve itu ada perpaduan warna abu-abunya, kalau warna lilac itu ada perpaduan warna pinknya. Gitu, itu perbedaannya antara warna lilac sama warna mauve. Dua-duanya lucu. Ini juga masih ready stock. Kalian bisa chat ke personal shopper. Kira-kira size-nya apa? Bisa di-resize apa enggak? Bisa dikirim kapan? Itu kalian bisa. Lagi ya yang lucu. Sambil kita nunggu Kak Cia pakai baju, ada lagi sih yang warna taupe. Ada yang warna taupe. Ini lucu juga. Detailsnya begini, jadi ini kalau dipakai nanti mungkin jadi naik ya. Nah, warna banyak sih yang mungkin nanti segera bisa dijual ya di Ivory Studio Basic. Bisa custom dengan suami, bisa nanti kalian bisa request kemeja yang sama dengan padanan dari rok kalian. Nah, kalian kira-kira mau di spill yang apa lagi sambil kita bantu-bantu jawab-jawab pertanyaan kalian. Spill ke bank bisa request benar. Biasanya sih kita memang nggak terima untuk request warna ya, Kak. Yang pink belakang, apa namanya, Kak? Yang pink belakang kalau di website. Yang pink belakang kalau di website namanya apa, Phil? Yang rose gold belakang itu kalau di website namanya apa? Yang rose gold. Itu udah ada sih di web, cuma namanya agak lupa sih. Gitu. Yang tadi mungkin aku majuin lagi ya. Soalnya tadi ini juga sebelum kita, waktu kita launch pagi-pagi tadi itu udah sold ya, yang ready stock. Jadi kalian bisa pre-order. Kalian bisa pre-order. Karena yang ready stock itu udah habis. Gitu. Ini warna rose gold, detailnya ada lengan bishop, ada front opening, ada belahan di tengah, sama ada action of shoulder. Ditambah lagi ada piplumnya. Piplumnya itu bisa dipakai. Di sini. Boleh tolong pegangin nggak? Depan, biar aku pasang ke belakang. Nah, gini aja. Nah, di belakang itu masangnya tinggal pakai kancing aja ya. Nah, gitu. Ini tuh ada kayak aksen piplum gitu. Nah, jadi makin cantik. Tapi kalian bisa nggak pakai kok. Kalau kalian nggak suka, tinggal nggak usah dipakai aja. Ini buat variasi aja sih. Buat variasi. Kebaya untuk body yang pir, ini lucu. Untuk ngunduh mantu bagus pakai apa? Tergantung acaranya sih, Kak. Disesuaikan aja. Acaranya tuh indoor atau outdoor. Acaranya itu ngundang berapa banyak tamu, kebutuhannya apa. Jadi enggak semua, si kita enggak bisa langsung kasih saran kalau ngundang tamu, kalian bagus pakai ini, enggak bisa. Kalian juga sesuaikan sama acaranya. Kalian bisa chat kok ke admin
atau ke personal shopper, kira-kira bagusnya seperti apa? Harganya 3.199.000. Kalau di web, namanya Rose Gold Kebaya with Detachable Chiffon Peplum and Shawl. Ada di website, kalian bisa search dengan keyword Rose Gold Kebaya with Detachable Chiffon Peplum and Shawl. Oh, aku mau bandingin ya perbedaan warna rose gold sama warna beige. Sama warna beige. Nih. Agak ke sini ya. Ini jelas nggak? Kelihatan jelas nggak ya? Yang beige itu 3.099.000. Yang beige itu 3.099.000. Terus kalau yang rose gold 3.199.000. Ini perbedaan warnanya. Kalau beige itu memang sedikit apa, kalau rose gold itu memang lebih pink. Sementara kalau warna beige itu enggak ada pink-pinknya. Karena banyak customer-customer yang tanya yang pesan warna beige, terus begitu sampai katanya kok warnanya tuh kayak gini enggak pink. Karena memang warna beige itu enggak ada pink-pinknya, Kak. Warna beige itu beda sama warna rose gold. Kalau warna rose gold tuh baru ada pink-pinknya, sedangkan kalau warna beige itu nggak ada pink-pinknya gitu. Ini ya tadi kalau dipakai. Nah, ini kalau dia pakai shawl kayak begitu. Buat tunangan yang kulitnya putih cocok warna apa? Nah, untuk kalian yang kulitnya putih sebenarnya tuh kalian nggak perlu khawatir, karena tuh hampir semua warna itu masuk buat kulit putih. Justru buat kalian yang perlu berhati-hati itu kayak yang kulitnya sawo mateng, kalian jangan pilih warna mauve, jangan pilih warna ungu atau terlalu pink. Tapi kalau kulit putih itu tuh kalian tuh match ke warna apapun. Oh iya, yang sebelah kanan kita baru launch satu warna aja, baru warna beige. Yang sebelah kiri juga baru satu warna aja, warna rose gold. Jadi kita belum ada warna yang lainnya. Mungkin aku kasih perbedaan juga ya, kalau bedanya warna mocha. Agak ke belakang ya, biar lebih jelas aja gitu. Beige mocha sama rose gold. Kalian kan masih suka bingung tuh, aduh takut kalau nggak lihat secara langsung warna aslinya itu gimana. Nah, ini perbedaan warna rose gold, warna beige sama warna mocha. Kelihatan nggak satu frame? Enggak, kurang jauh ya? Gimana? Kelihatan? Oke, ini perbedaan antara warna muka, warna beige, sama warna rose gold. Yang biasanya sih kalian pertanyakan ya, ini tuh warnanya gimana sih aslinya? Kalau muka memang lebih ke coklat, terus kalau beige itu memang lebih ke krem, lalu kalau rose gold itu memang ke pink-pink gitu. Yang beige itu 3.099.000, kalau yang rose gold 3.199.000, lalu kalau yang warna muka 3.399.000. Semuanya unik, semuanya itu detailnya tuh detail-detail yang kita bikin baru. Semuanya kita bikin embroidery-nya sendiri, terus pahit-pahitnya juga kita baru semuanya untuk koleksi terbaru kita kali ini. Gitu. Oh, Kak Cia udah masuk. Kita bakal spill kebaya kutu baru warna olive. Aku mundurin ya. Oke. Masuk aja, Ci.
Nah, Kak Cia di sini lagi pakai kebaya kutu baru warna olive. Cantik banget warnanya juga. Lucu, yang Kak Cia pakai ini nggak berhijab. Tapi sekali lagi kalian bisa request, misalkan mau berhijab itu tinggal kalian chat aja dan request untuk berhijab. Agak maju sih, liatin detailnya. Untuk shawlnya memang lepas pasang, jadi kalian tuh bisa pakai atau bisa lepas, terserah kalian. Terus kita juga nambahin ada shoulder pad di bagian bahu buat kesan bahu itu lebih tegak. Ada shoulder padnya buat ngasih kesan bahunya lebih tegak. Ini cakep kalau kalian pengen tampilan yang klasik tapi feminim dan elegan. Cakep. Order sama roknya juga bisa nggak? Bisa, bisa banget. Kalian tinggal chat aja ke personal shopper kalau kalian mau order sama roknya. Untuk harga kebayanya itu, harga kebayanya 3.199.000. Nanti untuk roknya 1.699.000. Bisa custom size, bebas custom size dari size XS sampai XXL atau bahkan plus size, itu bisa banget. Cuma nanti kalau buat plus size biasanya ada charge-nya. Nanti tergantung berapa size-nya dan modelnya seperti apa. Gitu. Tinggi badannya Cia itu 167 ya? 166. Beratnya 54. 54 kilo. Jatuhnya di kaki seperti itu. Bisa custom ukuran nggak? Soalnya tingginya 150 cm, sama dong. Bisa. Untuk ukuran berapapun bisa. Kalian tinggal request aja. Tadi warna lilac udah di-spill. Kalian bisa masuk aja ke website untuk cek detail lagi untuk kebaya lilac. Di bahu itu buat apa, Kak? Buat aksen aja, buat pemanis. Kita lihatin lebih deket ya, aksen pemanisnya untuk yang di bahu. Itu yang dipakai sama Kak Cia. Oh iya, yang rose gold tuh banyak banget yang suka ya, tapi pre-order. Untuk saat ini, kebaya rose gold yang ada di patung itu pre-order, karena yang sold out tadi udah habis semua. Info dari personal shopper, yang rose gold itu udah udah sold out semua yang ready stock. Tapi kalian bisa pre-order kurang lebih 30 hari kerja atau mungkin lebih atau kurangnya, bisa tanyain ke admin ya, ke personal shopper. Untuk sewa kita belum bisa, tapi kita ada sister brand yang khusus melayani sewa, namanya piripa.id. 1.000 gitu. Bagian belakangnya di ini nggak? Nah, bagian belakangnya kayak begini. Look belakangnya yang dipakai Kak Cia. Nah, itu detail belakangnya tetap ada. Kayak embroidery-embroiderinya sama full payet. Kak, bedanya apa sih Ivory Studio RTW sama Ivory Studio yang biasa, yang custom? Yang custom itu kita bikin personal gitu loh, Kak. Khusus buat satu orang. Jadi biasanya untuk klien wedding, itu kebanyakan kita pakai yang custom one. Tapi kalau modelnya lebih susah, itu bisa sampai 6-8 bulan untuk pengerjaan custom itu sendiri. Gitu. Yang dipakai 3.199.000, roknya 1.699.000. Oke, ada yang mau tanya lagi? Halo Kak Nalip, kita lagi bahas kebaya di sini, jadi kita belum spill dress dulu ya. Nanti mungkin di next live kita bakal spill new collection dress kita. Tapi untuk sekarang, karena kita lagi baru launch untuk koleksi kebaya, jadi ya bakal yang kita spill itu koleksi kebaya aja. Oke.
Untuk pre-order, kurang lebih 30 hari kerja. Tapi untuk kepastian lamanya, kalian bisa chat aja ke personal shopper atau ke admin berapa lama pastinya. Iya, lucu banget yang di belakang, yang rose gold ya. Iya, yang di belakang itu masih bisa di pre-order. Kalian tinggal chat aja ke personal shopper. Kalian tinggal klik link di bio. Nanti ada nomor personal shopper kalian. Kalian tinggal pilih aja. Gitu. Berarti ada dua warna olive yang kita punya. Yang satu yang kutu baru yang dipakai Chia. Sama yang satu lagi yang cape. Versi berhijab. Harganya Rp2.799.000. Custom size kalian bisa. Kalian nanti setelah transaksi bakal dikirimin tutorial video pengukuran untuk mencantumkan size kalian. Roknya bisa tambah rok Rp1.699.000. Slopnya dijual apa enggak? Slopnya tuh dijual. Slopnya itu harganya 2 juta satu pasang. Mungkin next live kita bakal spill slop-slop koleksi kita yang bisa kalian custom. Ini detailnya. Oke. Berat badan 77 bisa custom size? Enggak bisa, Kak. Sampai berat badan 100 kilo juga bisa di custom. Kalian yang penting nanti tinggal ngasih. Udah. Oke, udah jam 6:30 lebih. Terima kasih banget yang udah join live sampai akhir, yang udah nemenin kita lihat-lihat koleksi terbaru kita. Jangan lupa kalian bisa chat langsung ke personal shopper, kalian juga bisa chat apa cek di website kita untuk kebaya-kebaya koleksi terbaru kita. Oke. Terima kasih. Ada masalah apa sih? Udah belum?